dunia peragaan, fashion semakin berkembang di negara kita. Tapi tahu ke kawan-kawan bahawa bidang ini mampu memberi pendapatan yang lumayan kepada kita. Jadi tidak hairanlah sekiranya bidang ini semakin ramai yang ingin dan berminat untuk menceburinya. Fashion sentiasa berubah mengikut keadaan masa dan waktu. Pelbagai jenis fashion dihasilkan mengikut pasaran terkini. Malah, fashion juga akan ditentukan mengikut jenis kain, harga, kehendak pelanggan dan aksesori yang disesuaikan dengannya. Tentu dah ada yang berminat dan ingin mencuburi dalam bidang ni kan? Jadi kita jangan buang masa. Apa kata kalau kita cungkil pengalaman daripada personaliti kita yang memang tidak asing lagi? Mari. I am the new way to go. I am the way of the future. I am the new way to go. I am the way of the future. Breaker Fashion, kerjaya yang sering mendapat perhatian masyarakat hari ini. Bukan mudah kawan-kawan sebenarnya untuk melangkah begini jauh seperti Encik Rizalman. Beliau adalah Breaker Fashion Professional yang mendapat tempat di dalam maupun di pesada fashion antarabangsa. Pakaian melambangkan kepribadian sesuatu bangsa. Tugas Breaker Fashion bukan sekadar memenuhi permintaan semasa, tetapi juga sebagai ejen mengetengahkan seni budaya bangsa. Oleh itu, seorang breaker fashion yang bertanggungjawab perlu menjaga tata susila bangsa dalam mereka cipta sesuatu fashion terbaru. Kedai sekarang ni dah masuk 7 tahun dah. Kami di Bintang Plaza ni. Oh, lamanya? Oh, mula-mula di sini lah. Memang mula-mula di sini. Tapi sebelum tu Rizal buat kecil-kecilan dekat rumah. Masa kita buat house service daripada rumah ke rumah pelanggan. Kita pergi ke sana lah. Tapi lepas Rizal buka kedai kat sini, so semuanya bertumpu kat sini lah. Tak nak buka dekat macam pencawangan yang lain. Memang minat tu ada ataupun niat tu ada. Tapi bila kita buka bagai-bagai cawangan, yang orang pelanggan tu nak datang nak tengok kita. Sebenarnya kita nak bahagikan bagi badan kita ni dekat beberapa cawangan, memang susah lah. Jadi Rizal rasa memang tak selesa lagi kalau kita ada satu cawangan dan tumpukan penuh perhatian kat situ. Okey. Okay. Tugas sebagai seorang breaker fashion ialah untuk menyambung tugas-tugas manusia-manusia yang terdahulu untuk terus mereka pakaian untuk menjadikan benda sebagai satu keperluan kepada manusia. Ya? Dan juga dengan adanya inovasi terhadap material, macam mana kita nak pergi ke negara sejuk, material mana yang sesuai untuk budak-budak supaya tak naik ruam, macam mana yang sesuai. Ya? Untuk jadi dia skop dia memang luas. Kan? Jadi Rizal sebagai seorang breaker fashion di sini adalah untuk menyambung balik tugas-tugas breaker fashion yang terdahulu untuk memberikan satu komitmen kepada manusia lah untuk terus mencipta pakaian dan memberikan pakaian. Untuk menjadi seorang breaker fashion yang baik dan terkenal, mereka perlu mempunyai kemahiran asas melukis. Kemudian bakat itu boleh dikembangkan dengan mengambil kursus seni lukis di UiTM. Antara bidang kursus yang ditawarkan di UiTM ialah seramik, seni lukis, seni grafik dan breaker fashion. Bagi pelajar-pelajar yang bercita-cita untuk menjadi seorang breaker fashion yang berjaya, mereka boleh memulakan langkah dengan mengambil kursus-kursus berkaitan di UiTM atau institusi-institusi swasta lain di dalam dan di luar negara.
Memang UiTM adalah salah satu institut yang menawarkan kursus lengkap, selengkap-lengkapnya bagi seorang breaker passion. Tempohnya memang akan masa 4 tahun, di mana setahun kita akan melakukan foundation ataupun asas. Dan kemudian kita akan dimasukkan ke dalam jabatan-jabatan yang tertentulah, ikut minat. Mungkin ada jabatan ceramic, seni halus, seni grafik dan sebagainya. Macam saya ambil seni ke fashion, akan memakan masa selama 3 tahun. Ini adalah degree, bukan diploma. UiTM dia menawarkan degree, ijazah. Tetapi bagi saya sendiri, macam saya dah experience benda ni, saya dah masuk 4 tahun tapi masih lagi tak cukup. Jadi dengan inisiatif yang tersendiri, saya bergaul dengan mereka-mereka yang terdahulu daripada saya, seperti Alvin, seperti Albert, Tom Abang Sofi, Bill Kidd yang agak veteran sikit lah, minta maaf. tapi mereka lebih mempunyai pengalaman, jadi saya menimba pengalaman melalui, macam dekat ITM tu kita belajar secara teori tau. Praktikal pun ada, tapi teori. Mana kata kita kat dalam kursus, dalam kampus tu, kita tak tahu apa yang berlaku kat luar. Jadi kita main buat apa yang kita rasa sesuai dengan diri kita. Tapi bila kita keluar, permintaan masyarakat dengan apa kita belajar berlainan. Jadi kita kena adapt dan kita kena balance balik. Itu yang penting tu. Itu kita kena ikut, kita kena belajar sikit psikologi dan sebagainya. Selain daripada breaker fashion, bidang ini melibatkan penjahit pakaian dan pengemas pakaian. Seseorang breaker fashion, mereka perlu mempunyai kemahiran asas di dalam bidang-bidang berkenaan. Yang penting asasnya ialah tahu menjahit, tahu merangka pola. Merangka pola bila kita buat pattern atas kertas yang kita nampak draw-draw tu, itu dah cukup, dah cukup. Dan yang selebihnya ialah pengalaman. Pengalaman menjahit, pengalaman merangka pola, pengalaman orang kata tu menjahit sulam dan sebagainya. Tapi kita kena, bagi seseorang yang minat tu, dia kena ada vision. Adakah dia mendalami ilmu menjahit ni untuk menjadi penjahit ataupun dia mendalami ilmu jahit ni untuk jadi pereka? Oh, berbeza ya, berbeza. Penjahit dan pereka. Nah, penjahit tahu menjahit, pereka pun tahu menjahit. Tapi penjahit hanya tahu menjahit, tapi pereka yang tahu menjahit, dia tahu menjahit dan tahu mereka. Sebab apa? Dia ada hierarki dia dalam industri pakaian. Dia ada hierarki, dia ada pereka, dia ada perangka pola, dia ada penjahit, dia ada pengemas dan sebagainya lah. Jadi macam saya nak berada di atas, yang paling tinggi dalam industri ni. Tinggi tu cita-cita. Memang kena tinggi. Kalau kita tak tinggi, sampai mana kita nak tempatkan diri kita. Jadi kalau dia hanya target hidup dia sebagai untuk menjahit, saya rasa itu bukannya satu cita-cita. Itu hanyalah untuk mencari pendapatan dan menyuap nasi. Yalah, mencari pendapatan lah kan. Jadi kalau mereka ni, dia punya tarafnya lebih tinggi sebab orang lebih, orang kata tu sanjung mereka daripada penjahit kan. Macam kita kata penyanyi juga sekarang ni, orang lebih tahu penyanyi tapi pengubah lagu, penulis orang tak tahu kan. Jadi itulah yang saya maksudkan, mana kita kena ada vision sebagai seorang pereka. Jadi untuk jadi pereka pula, ada pula beberapa orang kata tu dia punya ciri-ciri yang kita perlukan. Mana kita kena aware, kena orang kata tu ialah dengan persekitaran kita, permintaan pelanggan, permintaan masyarakat macam mana. Dari segi fabric, kita kena tahu fabric ni elok buat baju macam mana, fabric ni tidak elok ke apa ke. Dari segi jahitan, macam-macam, cukup complicated. Bukan hanya ambil pen, ambil kertas, lukis, tidak. Tapi orang kata tu teknikal di sebaliknya tu kena. Macam kita, macam engineer yang buat kereta, dia kata dia nak buat kereta yang macam ni, tapi nak buat kereta tu macam mana kan, keluli jenis apa yang digunakan untuk pintu dia, enjin yang macam mana, enjin apa ni, dalaman dia, dari segi aerodinamik dia, semua dia kena tahu. Bukan hanya untuk mereka ambil pen lukis kereta, tidak, tapi semua tu dia kena tahu. Cuma dia tak buat kereta tu, tapi dia kena tahu technical parts, apa yang boleh menjadikan impian tu menjadi kenyataan. Mana-mana pun boleh. Kalau you ada bakat, minat boleh dipupuk kemudian. Kalau you ada minat, bakat boleh dipupuk kemudian. Tapi kalau saya sebagai seorang bos kat sini lah, punya kedai ni, kalau saya nak ambil mereka, saya lebih suka kalau dia tu ada minat dan bakat, kedua-duanya sekali.
Kalau salah satu daripada satunya, susah sikit. Sebab kalau dia ada salah satu, dia ada minat tapi tak ada bakat, lebih elok kalau dia lebih mendalami ilmu ni di pusat-pusat pengajian tinggi seperti di UiTM, di mana saya datang pada sana kan. Aha. Ataupun mana-mana swasta yang waktu tu offer kursus ni lah, supaya pengetahuan ni dalam bidang ni lebih mendalam. Kalau kita sendiri nak train dia, itu akan memakan masa yang lama. Namun begitu, bagi Encik Rizalman, kepuasan sebenar dalam kerjayanya ini ialah dapat mengembangkan idea dan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Kalau ada bakat tapi tak digunakan dengan baik, itu tidak bersyukur namanya. Ha, macam mana pendapat kawan-kawan? Benar tak kata Encik Rizalman tu? Bakat dan kebolehan anugerah Tuhan tidak boleh kita sia-siakan. Kita perlu kembangkan dengan baik sesuai dengan kehendak agama, bangsa dan negara kita. Mereka yang bukan saja mereka tapi juga mempunyai perniagaan, dah dua dah batu besar kat kepala ni, nak kena fikir lagi kan. Jadi masa perniagaan tu, saya berjumpa dengan pelanggan saya, berinteraksi dengan pekerja saya, macam mana nak buat, nak bagi dia orang alih-agihkan apa ni, kerja-kerja dan sebagainya. Bila malam tu, itu yang baru otak ni berjalan tu kan. Dia nak pejam mata, nampak baju. Pejam mata, nampak baju. Jadi dia, sebab idea ni datang tak tentu masa. Mungkin semasa you tengah nak tidur ke, bangun tidur ke, sebelum semayang ke, tengah semayang ke, apa kan. Jadi dia tak tentu. Masa waktu saya katakan 24 jam memang tu fikiran sebab mereka ni akan berjalan lah. Juga sebagai pereka fashion, beliau sentiasa peka dengan perkembangan persekitaran seperti cuaca, pembangunan dan kemajuan sesuatu bangsa. Kepekaan ini boleh membantu beliau berkarya, mendapatkan idea baru untuk mereka cipta fashion-fashion yang menepati citarasa masyarakat hari ini. Kini, koleksi pakaian rekaan beliau menggunakan label Rizalman Ibrahim meniti bibir peminat fashion di tanah air dan mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat. Wow, keadaan ini tentulah memberi nilai pulangan komersial yang lumayan kepada beliau. Dalam mereka fashion, dalam rekaan fashion ni, kita ada beberapa hierarki lah. Kita ada haute couture. Ni bahasa Paris ke? Haute couture. Sebutan ni haute couture. Haute couture. Yang kedua, kita ada prêt-à-porter. Prêt-à-porter. Apa maksud tu? Prêt-à-porter maknanya ready to wear. Ready to wear. Yang ketiga, kita ada mass production. Mass production macam saya pakai lah shirt ni. Macam ini pakai. Jadi dia dikeluarkan secara banyak, secara kilang, secara mass, secara bulk. Desainnya simple, macam shirt semua orang pakai, desain simple. Jadi dalam satu hari kita boleh mengeluarkan mungkin beratus-ratus ataupun beribu-ribu line. Tapi ready to wear ni dia limited edition. Maknanya kata satu desain tu dia ada dalam 10 ke ataupun 20 pasang ke. Jadi mungkin desain dia lebih sedikit daripada yang mass production ni sebab dijual dengan harga yang agak mahal sikit. Jadi mungkin lambat sikit, satu hari mungkin dalam satu ataupun dua line. Tapi kalau haute couture ni, maksudnya satu design ni hanya satu saja orang yang ada dalam dunia ni. Jadi design-design macam tu selalunya akan makan masa berbulan-bulan. Mungkin susahnya dari segi sulaman ke, fabric dia yang mahal ke, macam tu lah. Jadi dia depends lah. Kalau kita buat haute couture punya collection, mana kita lambat. Kalau ready to wear ataupun prêt-à-porter, sederhana. Mass production, cepat. Jadi setiap pereka tu kali ni, dia mesti ada identiti dia yang sendiri. Kalau dia setakat nak kata dia pereka tapi tidak mempunyai identiti, itu bukan pereka, itu peniru reka. Peniru reka. Sebab kita kata pereka ni, dia mesti mereka sesuatu yang baru. Kalau dia mereka sesuatu yang lama, itu bukan pereka, dia hanya penjahit baju dan sebagainya lah. Okay? So Rizal dikenali sebab Rizal punya rekaan yang mencantumkan nilai-nilai komersial, contemporary dan juga traditional. Macam ni lah baju kurung yang diambil daripada corak baju kurung lah. Corak baju kurung. Tapi yang lainnya, baju kurung ni dia tak ada pesak, tak ada kekek. Dia dipotong secara A-line. A-line dan berbelah di tepi. Dipakai bersama kain yang jarang lah untuk kain nampakkan bustier kat dalam. Okey, dalam ni kena ada nampak yang satu yang ni. Fit lah. Ini lebih sesuai untuk bakar-bakar pengantin lah yang kita buat di sini. Bakar-bakar pengantin.
Kain dia dari tempatan juga? Tempatan. Semua dari tempatan. Kain chiffon yang kita panggil. Aha. Dan disantung dia sama dengan rinda dan juga labuci. Okay. Yang sana tu? Yang ni pula ialah gabungan antara kebaya Bandung tapi yang telah dilaburkan sampai ke bawah lah. Kebaya Bandung. Kebaya Bandung, kebaya panjang. Ini saya angkat sekejap. Kita tengok bayang belakang dia. Belakang dia lebih lirik lah. Lebih sulam. Ini sesuai dibawa ke mana ni? Ini semua koleksi pengantin Liza yang terbaru. Sebab tu dia semua warna-warna putih kan? Koleksi pengantin. Katalah kalau ini seorang pelanggan, katalah Rini sebagai pelanggan Rizal ni, kita dah bincang, kata Rini nak macam ni, nak kebaya pendek ke, tapi sebenarnya Rini tak boleh kebaya pendek, kena kebaya labuh ke. Jadi Rizal akan berikan consultation lah, consultation macam ni yang lebih sesuai. So bila Rizal dah tulis semua ni, dah lukis, Rizal akan terang kepada Rini, ni sebenarnya lah kebaya pendek yang dipotong sengit, jadi dia ada kembang kat belakang bersama dengan ikat kain yang berbentuk seperti ikan duyung ni. Contoh dia lah, sketches dia lah, secara kasar dia lah ya. Lepas tu Izzah akan tunjukkan sedikit contoh fabric dan juga warna dari ini. Jadi kalau ini dah sesuai, okey, kita mula ambil ukuran lah, ukuran badan ya. Kemudian kertas ni dah Izzah dah tulis apa-apa remarks yang Izzah nak ni. Jadi Izzah akan berikan kepada orang yang tailor lah, yang memotong baju lah, staff Izzah lah ya. Macam ini semua adalah slide Izzah lah. Pakaian pengantin yang Rizal tangkap di studio. Dan ini semua untuk diberikan kepada majalah-majalah tempatan untuk disiarkan dalam akhbar-akhbar dan sebagainya lah. Jadi bukan saja menjahit dan mereka baju, tapi daripada segi promotion pun kita juga kita kena pandai. Jaga, kena pandai ya. Ini pun salah satu subjek yang belajar dulu ke? Tidak ada, fotografi semua tak ada. Tapi kita ni sebagai seorang insan seni, boleh kata semua bidang kita boleh buat kan? Jadi merupakan satu bonus kepada saya lah. Kena pandai melukis lah maksudnya. Sebab tu kita masuk UITM tu dia ada basic foundation arts. Jadi sebelum masuk ITM pun dia kena ada subjek arts tu, satu kemestian ya, untuk masuk kursus tersebut. Jadi kalau mereka yang tak ada arts, tak boleh masuk lah. Jadi tak nak lah kalau customer datang kita lukis wali di pula kan. Jadi dia tak nampak macam mana apa ni, visual tu macam mana, tak boleh diberikan. Jadi bila dah okey semua, Izzah akan ambil ukuran dan ini akan diberikan kepada orang yang memotongnya. Jadi itu yang penting, peringkat ni penting. Antara designer dan orang yang memotong tu, orang yang memotong dia harus memahami apa yang kita nak. Sebab kita hanya lukis saja. Jadi bila dia tengok, dia tahu oh sebenarnya kita nak macam ni. Jadi dia akan buat rangka pola, dia akan potong kain dan kemudian kita akan adakan fitting session, mana yang tak kena rangka dibetulkan. Rangka pola macam ni? Rangka pola sebenarnya adalah seketing kertas. Macam kita Izzah ambil ukuran bahu ini tadi, dan kita akan buat satu line ukuran bahu. Kemudian ukuran daripada bahu ke pinggang berapa, bahu ke pinggang berapa. Kemudian dipotong ikut bentuk hadan tersebut. Ya, bila dah dipotong rangka pola tersebut, ambil kertas ni, letak pula di atas kain dan dipotong kain tu mengikut rangka pola tu. Rangka pola ni. Ya. Kemudian bila dipotong, dijahit, dicantum dan sebagainya, barulah jadi baju. Ya. Macam itulah. Macam kita buat, mak-mak kita buat baju kurung dulu, lipat dua kain. Tebuk lubang, masukkan kepala dan jadi baju kurung. Tapi kalau baju-baju yang moden ni, dia kena lebih complicated sikit. Measurement tu penting supaya dia terletak dan tepat baju tersebut. Okay. Jadi macam ni saya dah contoh lah. Ini yang macam baru ni di Anugerah Industri Music. Nora adalah salah seorang pelanggan saya yang setia lah. Jadi inilah baju dia, berwarna jambu. Ya kawan-kawan, Encik Rizalman Ibrahim telah membuktikan bahawa anak Malaysia boleh berjaya dalam bidang fragrance fashion. Bahkan beliau menaruh harapan untuk menjadi fragrance fashion yang terkenal di peringkat antarabangsa. Beliau masih muda dan perjalanannya masih jauh. Namun begitu, dengan kebolehan beliau mereka cipta, semangat yang tinggi untuk berjaya telah membolehkan beliau menghasilkan koleksi fashion contemporary yang menggabungkan aspek komersial dan nilai-nilai budaya bangsa yang unik dan menarik.
tanya society, orang sekeliling kita. Jadi kalau sambutan orang tu menggalakkan, maknanya kata kita berjaya. Sebab hasil kejayaan kita dinilai oleh orang yang memakai rekaan kita, bukan kita sendiri. Kadang-kadang kalau kita nak ikut kita sendiri memang tak boleh, sebab kita ikut kepala kita je kan. Tapi yang nak pakai tu orang, bukannya kita. Jadi nilai kejayaan kita dinilai oleh orang lain. Tapi bagi saya, saya rasa setakat saya bertapak dalam arena dunia peragaan tempatan sahajalah, ya. Bagi saya, minat saya ataupun visi saya masih lagi jauh. Kalau boleh, kita nak perkenalkan, sebab kita ada Zhang Toy di New York, ya, yang dah berasal dari Malaysia. Kita ada Jimmy Choo yang bertempat di London. Semua ni Malaysian, ya. Dia orang-orang Malaysia dan bukan bumi putera. Dan saya, kenapa kita tidak ada? Sebab kita negara Malaysia, majoritinya orang Melayu kan. Jadi seorang anak Melayu yang berasal dari Malaysia belum lagi menempah nama di persada antarabangsa. Bangga Marini. Bangga Marini dengar. Kita saya ada misi lah. InsyaAllah kalau, jadi saya ingin menyerulah sebab kepada badan-badan swasta, korporat ataupun kerajaan, supaya lihat ke arah orang kata tu masalah ini. Saya sebutkan sebagai masalah kerana ia belum selesai lagi kan. Kerana kalau boleh tu, bantulah mereka-mereka tempatan ni untuk melonjak naik ke depan lagi ataupun ke persada antarabangsa. Kerana kita lihat Issey Miyake, seorang warga Jepun, banyak ditolong oleh kerajaan Jepun. Nasihat saya kalau nak memilih kerjaya sebagai seorang pelikan fashion lah, ya. Perkara yang paling penting yang macam saya pernah katakan tadi ialah kelulusan, ya. Kalau setakat minat memang tak akan menjadi. Kita kena ada kelulusan dan pengetahuan yang mendalam dalam bidang ini. Yang kedua ialah disiplin, ya. Dan yang ketiga ialah visi kita. Kalau kita keluar nak jadi pelikan fashion, pelikan fashion lah kita jadi. Jangan ambil pelikan fashion keluar jadi gubah bunga ke ataupun itu benar-benar lah yang tak berkaitan langsung ke jadi cikgu ke apa benda. Tapi itulah, kita kena disiplinkan diri kita. Bila kita dah jadi precaution, disiplin amat penting. Kerana tanpa disiplin, apa kerja pun tak akan jadi, ya. Apatah lagi kalau kita bergurumah dalam dunia perniagaan. Disiplin amat penting. Disiplin dengan pekerja, disiplin dengan para pelanggan dan disiplin dengan diri kita sendiri. InsyaAllah semuanya akan menjadi, ya. Hai, sebenarnya banyak cabaran yang perlu dilalui sebelum berjaya menjadi pelikan fashion yang berjaya. Bukan sahaja kreativiti yang perlu dikembangkan, tetapi mereka juga mesti menguasai pelbagai ilmu, terutama di dalam fabrik dan tekstil. Seperti pesanan Encik Rizalman, untuk menjadi pelikan fashion yang baik, seseorang perlu mempunyai asas melukis yang baik. Inilah keperluan utama untuk membolehkan seseorang memasuki bidang ini. Selepas SPM, seseorang boleh memohon masuki Universiti Institut Teknologi MARA atau kolej swasta lain di dalam atau di luar negara. Mudah-mudahan daripada paparan kali ini, secara tidak langsung ia dapat memberi manfaat kepada semua.